Pasukan Sriwijaya FC mampu meraih kemenangan pada laga perdana fase penyisihan grup 1 kompetisi Liga 2 2023. Dalam laga tersebut, Laskar Wongkito berhasil mencetak 2 gol sekaligus memastikan kemenangan perdana untuk Sriwijaya FC. Namun pelatih Sriwijaya FC mengakui beberapa pemain yang belum tampil maksimal dalam laga perdana karena masih demam panggung di laga awal. Ya, kita menang memang, tapi memang ada beberapa pemain individu pemain yang kurang memuaskan hari ini. Itu normal, saya sampaikan kepada goalkeeper, Belko, Teresa, itu normal. Ya, semoga di game kedua dia bisa lebih beradaptasi. Pelatih Sriwijaya FC berharap beberapa pemain yang belum tampil maksimal pada laga perdana dapat segera beradaptasi pada laga kedua nanti. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.